Kecelakaan karya wisata yang dialami SMK Lingga Kencana Depok diharapkan bisa menjadi refleksi sekolah untuk meniadakan studi tur tahunan. Pendapat itu diutarakan oleh pengamat pendidikan Ubaid Matraji seperti dikutip dari Tribun Jabar pada Senin 13 Mei. Ubaid meminta sekolah untuk menghapus semua kegiatan yang di luar sekolah, apalagi yang memungut dana dari siswa. Semisal acara perpisahan sekolah, study tour atau wisuda, yang menurutnya tidak memiliki manfaat pada peningkatan pendidikan dan pembelajaran. Ubaid mengatakan semua kegiatan sekolah harus berkontribusi dengan pembelajaran di sekolah. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI ini menuturkan, daripada menggelar kegiatan studi tour atau wisuda sekolah, harusnya fokus untuk membina minat dan bakat anak semaksimal mungkin. Apalagi biaya studi tour biasanya sering dikeluhkan memberatkan orang tua karena memungut biaya yang tidak sedikit. Tidak semua ekonomi orang tua di sekolah, kata Ubaid, memiliki kemampuan untuk membayar studi tour. Dengan demikian, ia mendorong agar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek mengeluarkan kebijakan melarang sekolah menyelenggarakan kegiatan studi tour.